Ini sudah saya larutkan yang warna kuning vitacek, yang tengah itu jangkrik, yang sebelah kiri itu pisang. Jadi biar nanti ada variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 11 Juli tahun 2024. Saya baru aja beli jangkrik. Ini nanti buat variasi AF, biar lebih banyak variasi, nggak melulu lur Hongkong. Nanti juga mau takutnya cerocokannya itu malah bosan ya. Jadi saya belikan jangkrik, nggak lur Hongkong lagi. Dan ini saya juga berikan vitacek karena cerocokannya kan ditaruh di luar, biar nanti buat kekebalan tubuh tetap beliin vitacek. Dan ini sudah saya larutkan yang warna kuning vitacek, yang tengah itu jangkrik, yang sebelah kiri itu pisang. Jadi biar nanti ada variasi makanan, ada variasi buah, variasi EF ya, biar nanti lebih sehat teman-teman. Dan ini setelah beberapa hari sudah saya masukkan ke dalam kandang. Ini memang belum banyak perubahan, dan ini sudah termasukkan makanannya yang itu yang warna kuning yang vitacek itu EF-nya dan EF jangkrik, dan itu buah pisangnya. Memang kayaknya belum dimakan EF-nya karena kayaknya ini kurang suka. Kalau ulur Hongkong mesti sudah dilahap, tapi karena jangkrik mungkin karena baru juga. Ya, sebenarnya nggak baru-baru banget, soalnya dulu juga pernah tak kasihin EF jangkrik, tapi memang karena untuk jangkrik itu nggak terlalu seneng yang cerocokan yang jantan. Dan yang jantan itu yang tadi yang makan itu yang jantan teman-teman, yang betina itu yang sebelah kiri teman-teman. Jadi memang yang betina itu makannya itu nunggu saya pergi karena dia masih terlalu takut kepada manusia teman-teman.